Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatta la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sehingga dapat melaksanakan kegiatan rutinan di waktu yang mulia, di saat yang mulia, dalam keadaan sehat wal afiah, lebih khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Yang kita harapkan mudah-mudahan kenikmatan seperti di malam yang penuh barokah ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita nanti. Amin Allahumma. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Umat dari sosok Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang paling istimewa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya Allah pun menjadikan kita umat yang terbaik dari umat-umat para Nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan atau yang dimunculkan oleh Allah di antara manusia. Lah, kita dijadikan umat yang terbaik bukan karena amalan yang kita miliki istimewa atau lebih besar dan lebih banyak, melainkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina bita'atihi bi'akramir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira bagi kita umat Islam, memiliki perhatian khusus yang tidak akan pernah pudar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan kita untuk taat kepadanya atau taat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah menjadikan kita sebaik-baiknya umat atau umat yang termulia. Kemuliaan yang kita dapat karena Nabi Muhammad itu besar dan banyak. Gak bisa dihitung dengan hitungan. Karena begitu besarnya dan begitu banyaknya sebagaimana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Allah kita miliki, kita dapatkan, kita memintanya ataupun tidak, dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu banyak. Sehingga Allah sudah menyatakan sebelum kita berusaha untuk melakukannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada satupun daripada kalian yang dapat menghitungnya, yang dapat menghafalnya, karena kenikmatan yang begitu besar dan banyak. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habasyi di dalam Mahalul Qiyamnya, dalam Maulid Mahalul Qiyamnya. Apa? Yahsurul Atim. Apa? Walana al-bushra bi apa? Dan intinya di situ yang artinya itu tidak bisa dihitung, tidak terhingga. Begitu besar dan begitu banyaknya keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, malah itu semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang bisa menjadi perbandingan, kita lebih mulia, lebih istimewa dari umat-umat lain di antaranya umur yang singkat. Hidup di atas dunia tapi bisa mengalahkan umur yang panjang yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umumnya kalau kita punya modal sedikit, itu untuk bersaing dengan yang modal besar sulit. Hitungan bisnis gak mungkin bisa kita salib atau kita kalahkan. Hitungan bisnis gak bisa. Modal besar keuntungannya lebih besar karena harga yang dia dapat lebih murah. Yang modal sedikit berarti keuntungannya sedikit, harga sama, penjualannya mungkin sama harganya, atau mungkin yang murah lebih murah sedikit, tapi untungnya sedikit. Untuk mengalahkan yang besar ini sulit. Contoh, ini contoh minimarket yang ada, harganya kadang lebih mahal dari tetangga kita jualan sabunnya, odolnya, biskuitnya lebih mahal, tetangga kita lebih murah, tapi karena modalnya sedikit, orang sudah punya mindset atau pandangan enakan gunung. Anggapannya apa? Walaupun ini harganya murah, itu mahal, tapi ini mungkin bisa lama. Sudah lama gak payu, gak laku-laku ke situ. Padahal mungkin barangnya sama, tahun habisnya pun sama, tapi orang sudah ya. Karena apa? Karena modal. Kalah modal, itu hitungan bisnis gak mungkin bisa menang sudah. Walaupun lebih murah, tapi tetap kalah. Tapi kalau hitungan ibadah, ketaatan, ada umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu memiliki modal besar, modal banyak, yaitu usia yang panjang. Karena usia itu adalah modal.
usia itu adalah modal. Karena itu waktu yang diberikan oleh Allah bagi setiap manusia hidup di atas dunia untuk mendapatkan keberuntungan. Semuanya dikasih sekali sama Allah. Ada yang dikasih panjang, ada yang dikasih pendek. Ada yang dikasih lama, ada yang dikasih singkat. Tapi ukuran bukan panjang, bukan lamanya hidup di atas dunia. Tapi siapa yang bisa benar-benar memanfaatkan usia, waktu yang diberikan oleh Allah hidup di atas panjang, lama hidupnya di atas dunia, tidak bisa memanfaatkan. Ya dia gak dapat apa-apa. Hidupnya gak panjang, gak lama. Tapi bisa memanfaatkan. Ya, bisa memanfaatkan keadaannya. Atau waktu hidupnya di atas dunia. Dia bisa mendapatkan banyak. Ya, bisa mendapatkan hal yang besar. Ya. Orang terdahulu panjang-panjang umurnya. Ada yang 500 tahun. Ada yang 1000 tahun. Umurnya umatnya Nabi Muhammad enggak, waktunya singkat, 60-70. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, hasad ummati ma baina 60 wa 70. Usianya umatku ini antara 60-70. Lebih dari itu ada, tapi enggak banyak. Sedikit. Tapi kalau umat terdahulu yang umurnya 60-70, sedikit. Banyak dari mereka yang umurnya 200, 300, 500, 1000 dan yang lain sebagainya. Kita lihat, pernah kita sering dengar cerita itu Bani Israel yang ibadahnya tok 500 tahun. Ibadahnya bukan usianya, ibadahnya 500 tahun. Lah usianya, orang baru ibadah itu kan kalau sudah dewasa, remaja atau dewasa, dia baru beribadah. Kalau di umatnya Nabi Muhammad ini bukan remaja, sudah menginjak usia tua baru ibadah. Lah waktu remaja, dewasa, masih seneng riario, kesana kemari. Tapi kalau sudah menginjak usia tua baru ibadah. Jarang kita temukan remaja musola 5 waktu atau masjid 5 waktu rutinan, misalnya tahlilan, yasinan di kampung itu aktif, jarang. Yang kelihatan itu adalah tua. Tua itu umurnya namanya Nabi Muhammad memang. Lah kalau ibadahnya baru usia segitu untuk 500 tahun ya gak mungkin lah umatnya umat Nabi Muhammad. Tapi Bani Israel ini 500 tahun ibadahnya. Belum yang lain. Nabi Allah Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Dakwahnya. Umurnya lebih dari itu. Panjang-panjang mereka usianya. Sehingga kalau dihitung modal ini cukup besar. Tapi umatnya Nabi Muhammad walaupun modal kecil sedikit gak kalah. Kenapa? Allah memberikan waktu-waktu tertentu yang kemuliaannya, keistimewaannya sangat besar. Sehingga kalau kita bisa memanfaatkan setiap waktunya, kita temui setiap waktunya, maka bila dikalikan 10 atau 15 kali bisa menyamai mereka yang usianya ratusan tahun. Di antaranya malam Lailatul Qadar. Lah malam Lailatul Qadar itu kan diantara permohonan Nabi karena melihat umur umatnya dibandingkan umur-umur terdahulu. Umat terdahulu umurnya 500 tahun. Gambarannya Nabi ini pahalanya besar-besar ini. Banyak-banyak ini. Mulia-mulia. Lah umur-umur ke sana ini endek. Otomatis gak semulia mereka. Nabi merasa
kasihan dengan umurnya Nabi Muhammad, apa, umatnya, sehingga Allah berikan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah di malam tersebut mengetahuinya atau tidak, kalau itu malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan seperti ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lah 1000 bulan itu kurang lebih 83,4 bulan. Lah kalau dia melakukan ibadah di setiap malam Ramadan khususnya, bukan nunggu hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu, tapi setiap malamnya dia beribadah, minimal-minimalnya itu sholat isya dan subuh berjamaah, minimal-minimalnya itu sholat isya dan subuh berjamaah, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, kalau dia hidup selama menangi Ramadan atau mendapatkan Ramadan selama hidupnya misalnya 20 kali aja, berapa sudah? 83 kali 20. Ini kalau dihitung usia bisa ratusan tahun. Sehingga apa? Gak kalah dengan umat-umat terdahulu. Nah itu diantara tanda Allah ini memberikan kemuliaan, keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad yang cukup banyak, cukup besar, diantaranya waktu yang singkat tapi bisa menandingi atau menyalip umat-umat terdahulu dari kemuliaan dan keistimewaan. Yang kedua, kita ini masuk surga gak perlu antri. Gak perlu antri, karena apa? Kita menjadi yang pertama umatnya Nabi masuk surga. Nabi kan banyak, Rasul banyak. Setiap Nabi atau Rasul itu memiliki umat. Bayangkan Rasul itu ada 313. Kalau setiap Rasul punya umat, setiap Rasul punya umat. Lah kalau kita suruh ngantri, kita kan yang terakhir. Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir. Kalau suruh ngantri sesuai urutan, yang terakhir kita masuknya. Umatnya Nabi ini masuk, nanti umatnya Nabi ini masuk, umatnya Nabi ini masuk, umatnya Nabi ini masuk, kita kari. Kenapa? Oh, datangnya terlambat kok. Kalau kita ngantri mau masuk ke stadion misalnya, mau nonton bola ini, mau masuk terlambat, masa kita langsung dimajukan paling depan? Ya enggak, paling buri. Bisa antara dapat, bisa antara tidak dapat tiket. Ini nggak ditanya, nggak ngomong tiket, kalau surga pasti masuk itu loh. Kalau memang antri pasti masuk, nggak mungkin nggak ada tempat. Untek full nggak nih, wis nggak bisa melbu. Nggak, stadion terbatas, mungkin 40 ribu penonton atau 1 juta penonton terbatas, tapi surga nggak terbatas. Semua bisa masuk, tapi kari ya nggak enak sih. Di mana-mana itu kalau datangnya terlambat itu nggak enak. Undangan mangan-mangan, teko nikahi, yo karen-karen, sisa-sisa kan tidak enak, antara keumanan, antara enggak keumanan, putihan akhir, apa kau tidak mangan nanu, putihan ya aku, padahal aslinya itu tidak kalem putihan, terpaksa, karena memang entek lauk pauknya kan gitu. Lah datang kari atau masuk terlambat itu enggak enak. Kita umatnya Nabi yang terakhir. Walaupun seperti itu, kita ini nanti masuk surga yang paling pertama. Masuk surga yang paling pertama. Apa? Dalam Maulid Ulama itu, astagfirullahaladzim. Falakad ja'al akhiru muqaddamun yamsuna tahta liwa'ihi manadana. Ya, ada lagi. Walhasil intinya bahwa kita ini nanti walaupun datangnya paling terlambat, datangnya, munculnya paling akhir, tapi menjadi yang terdepan untuk masuk surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah ini semuanya tidak kita dapatkan dengan kita memohon kepada Allah atau kita beribadah dengan segala macamnya, enggak. Ini semuanya kita dapatkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kemuliaannya sangat banyak, kemuliaannya sangat besar menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan sifat-sifatnya umatnya Nabi Muhammad ini telah disampaikan oleh Allah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Banyak. Sehingga Nabi Musa itu Nabi Musa. Begitu baca di dalam kitab Taurat kemuliaan umat Nabi. Di situ disebutkan umat Nabi. Langsung Nabi Musa memohon ya Allah, sifat ini, sifatnya umat ini, jadikanlah umatku. Katanya Allah, gak bisa. Ini sudah menjadi sifatnya umatnya Nabi Muhammad. Baca lagi. Ada sifat yang mulia dari sifatnya umat. Minta Allah. Kalau enggak yang itu ya berarti yang ini. Jadikan menjadi sifatnya umatku. Lagi Allah menjawab, enggak bisa. Itu juga umat, sifatnya umatnya Nabi Muhammad. Baca lagi, ada sifat yang baik untuk sebuah umat atau satu umat. Allah pun mengatakan tetap enggak bisa, itu juga umatnya Muhammad. Lagi dan lagi, semuanya umatnya Nabi Muhammad. Ya, sifat-sifat yang mulia yang tercantum di dalam kitab Taurat, yang dibaca, yang diinginkan oleh Nabi Musa menjadi sifat umatnya, ternyata semuanya itu adalah sifatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimohonkan, yang diminta oleh Nabi Musa? Ya kalau seperti itu ya Allah, semuanya umatnya Nabi Muhammad, semuanya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, ya kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ini Nabi, Rasul, termasuk Ulul Azmi, mendapatkan gelar Kalimullah. Kurang mulia apa coba? Dia seosok Nabi, Rasul, Ulul Azmi, mendapatkan gelar Kalimullah. Mendapatkan gelar Kalimullah karena melihat sifat-sifat yang mulia semua diberikan oleh Allah, diperuntukkan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa memohon itu semuanya umatnya Nabi Muhammad, kalau gitu aku jadikan umatnya Nabi Muhammad. Bisa kita bayangkan kalau Nabi Musa memohon, meminta kepada Allah menjadi umatnya Muhammad, itu karena apa? Sifat-sifat yang istimewa, sifat-sifat yang mulia yang benar-benar dikhususkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lain. Kita ini untung. Kita ini semestinya bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi kebahagiaan itu tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kalau kita hanya bangga diri atau sombong menjadi umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi tidak mengetahui apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Anaknya tokoh nasional misalnya, tapi beda jauh dengan bapaknya, atau beda jauh dengan ibunya misalnya. Apa bangganya kamu menjadi anaknya tokoh nasional kalau kamu dengan bapak kamu atau dengan ibu kamu itu sangat berbeda, apalagi bertolak belakang. Misalnya nih, bapaknya atau ibunya tokoh nasional, memerdekakan atau mensejahterakan rakyat atau memberikan apa nama yang indah untuk Indonesia, atau semisalnya lah. Lu kan ini kan dibanggakan ya. Bukan hanya anak-anaknya atau keluarganya yang membanggakan, semua orang membanggakan. Tapi kalau anaknya kemudian membanggakan, saya anaknya ini, saya anaknya itu misalnya, yang melakukan ini untuk negara, yang melakukan itu untuk negara, tapi beda jauh.
menyelamatkan, menolong, membantu, mensejahterakan yang ini menumpeskan, mengensarakan, menghancurkan. Kemudian dia bangga menjadi anaknya ini misalnya. Loh, bertolak belakang. Semua orang akan mengatakan apa? Anak ngamek paling ini. Kok seje temen ambil wong tua ini? Kita kalau punya tetangga misalnya, bapak iku tuh, ibu iku tuh menang. Mulai enom sampai tua, ndak kakek ngomong, wah anaknya ngomong tok. Perbuatannya nggak sama sekali sama bapak ibunya misalnya. Kira-kira tanda tanya ndak tonggo-tonggo nih anak itu ndak kira-kira ngape tak pas ono ome bidan kowe pole pas iku barengan iki lahir wong pitu lek delok-delok padha mbek iku kelakonane ndak anak iku kan ngono. Nah, pasti bertanya-tanya kenapa ada pepatah itu yang sudah mengatakan buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Lah ini ada jatuh jauh ini. Nah, masa pohon yang itu tiba nono gini, lu gudu nono gini. Misalnya pohonnya ada di perempatan lampu merah. Buahnya jatuh di sini. Kan aneh. Masa dari pohon itu? Iya gitu kok kono. Wah, enggak percaya. Enggak ada yang percaya. Semuanya enggak akan percaya. Kenapa? Terlalu jauh. Hah? Perbedaannya antara langit dan sumur. Enggak percaya. Kan gitu. Lah kita juga gitu, jangan hanya membanggakan atau sombong menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi pelajari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lah kalau kita sama, oh mau masuk kamar mandi seperti ini, oh mau masuk masjid seperti ini, sama. Loh ini ibarat buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Oh iya, ini umatnya Nabi Muhammad. Kok bisa? Iya. Ini lah katanya melibu masjid, sikil kanan di sini. Ini kalau mau keluar dari masjid, kaki gini dulu. Oh ini kalau mau masuk kamar mandi, kaki kanan. Kaki kiri. Mau keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Oh ini kalau minum kaki, tangan kanan. Kalau makan tangan kanan. Ini umatnya Nabi Muhammad lagi. Nggak perlu orang ngomong, orang bakal tahu dari apa perilaku kita itu cocok atau sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita hanya sekedar saya ini umatnya Nabi Muhammad, teman tangan umat, iya ombeni tangan kiri, makan tangan kiri, kemudian masuk masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kanan misalnya. Lah gak cocok, ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi kok perbedaannya jauh ini, gak sesuai yang diajarkan. Loh bukan umatnya Nabi Muhammad ini. Orang pasti apa? Duduk ciri-cirinya gak ada ini umatnya Nabi Muhammad, gak ada ciri-cirinya apa? Loh mangani tangan kiwa melbu masjid asikil kiwa misalnya, gak ada tanda. Loh gak ada ciri-cirinya lah, seperti itu. Nah, karena itu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemuliaan itu bisa kita raih kalau ada pengamalan. Karena itu dikatakan oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang, mengingatkan orang untuk meninggalkan keburukan, kejahatan, beriman kepada Allah. Lah kalau misalnya ahlul kitab yaitu al-Yahud wa Nasoro, mereka beriman dan melakukan tiga ini akan menjadi lebih baik. Walau aman ahlul kitab bila kana khairul lahum. Kalau ahlul kitab itu setelah datangnya Nabi Muhammad beriman dengan Nabi Muhammad, kemudian menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, lebih baik, lebih mulia dari kita. Kenapa? Menangi Nabi Musa, mendapatkan Nabi Isa misalnya, ya? Dapatkan Nabi Isa atau mendapatkan Nabi Musa, lalu mendapatkan Nabi Muhammad, beriman, mengamalkan, menjalankan sesuai apa yang diajarkan Nabi Muhammad, lebih baik dari kita.
Kenapa? Mendapatkan pelajaran dari dua nabi atau tiga nabi yang semuanya dia imani dan dia amalkan. Seperti sepupunya Sayyidatuna Khadijah, Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu termasuk ahlul kitab yang beriman dengan Nabi Musa, akan mencatat kitab Taurat dan Injil. Awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Waraqah tahu kalau ini adalah bakal nabi, calon nabi. Karena waktu akan diangkat menjadi nabi diawali dengan wahyu-wahyu lewat mimpi. Waraqah sudah tahu, langsung Waraqah menceritakan ini nanti bakal diusir, bakal diperangi. Sampai nabi bertanya, awa mukhrijiyah, apakah mereka bakal mengusir aku? Kepada Waraqah bin Nawfal, iya. Kenapa? Sudah diceritakan sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Nah, Waraqah tahu tentang kitab Taurat itu. Bahkan beliau mengatakan apa? Kalau aku menangi, aku akan aku bantu. Nah, waktu itu usianya sudah tua. Kalau aku menangi, mendapatkan waktu itu akan aku bantu. Loh, misalnya Waraqah ini sampai Nabi dianggap menjadi Nabi dan beriman dengan Nabi menjalankan, lebih baik dari kita semuanya ini. Kenapa? Selain dia beriman dengan Nabi sebelumnya, juga beriman dengan Nabi setelahnya. Adanya pengamalan itu yang akan kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah akan diberikan. Lah keistimewaan ada, umatnya Nabi Muhammad mulia. Kapan? Menjalankan yang diperintahkan, mengajak orang-orang lain melakukannya, meninggalkan yang dilarang, menghalangi orang lain untuk mengerjakannya, beriman kepada Allah, lo menjadi umat yang terbaik. Ya. Kalau enggak, ninggalkan, enggak menjalankan yang diperintahkan, apalagi ngajak orang untuk melakukannya, mengerjakan yang dilarang, bukan menghalangi, malah ngajak-ngajak. Walaupun mungkin dia beriman, tetap mereka enggak menjadi yang terbaik akhirnya. Nah, tidak menjadi yang terbaik, jadi butuh pengamalan. Nah, butuh pengamalan untuk kita meraih kemuliaan yang sudah disediakan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kita perlu meningkatkan pengamalan kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut datangnya bulan Rabiul Awal yang mungkin tidak lama lagi kita akan memasukinya, sehingga kita masuk bulan Rabiul Awal itu dengan kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita terus rindu dan bertambah kerinduan kita untuk Nabi Muhammad, dan Allah menganugerahkan kita untuk bertemu berjumpa dengannya sebelum kita wafat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.